Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Dimanapun berada, sahabat online. Kembali lagi kita di channel Bijunte Coffee Shop. Kita lagi di kebun, seperti biasa ya teman-teman. Semoga sahabat online semua berada di dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Seperti teman-teman lihat semua, ini kan kita lagi mau cerita sedikit tentang mesin yang kita gunakan pada hari ini untuk membuat biopori atau rorak atau lubang angin pada tanaman kopi ya. Jadi teman-teman semua, untuk maintenance mesin ini sendiri, jadi saya mau menceritakan agar mesin ini awet digunakan, tidak mencederai dan efisien dalam pemakaiannya teman-teman semua. Nah, karena banyak alat yang sekarang beredar tapi kita tidak belajar atau tidak menguasai cara merawatnya, cara menggunakannya, sehingga itu menimbulkan efek cedera, kecelakaan dan sebagainya. Begitu kira-kira teman-teman semua ya. Jadi mesin ini sangat kuat sekali teman. CC-nya sekitar 67 ya, sepertinya ya. Nah, jadi di bagian ini teman, sahabat semua, ini bagian gear tension. Jadi untuk perawatan gear sendiri, ini ada baut. Nampak itu dik? Nampak ya? Nah, ini ada baut. Baut ini dibuka. Jadi di sini diisi grease atau gemuk ya teman-teman. Gemuk atau grease. Nah, ini dibuka, kita spade ke dalam untuk keamanan gear ini. Karena ini kalau pemakaian panjang, ini hangat teman-teman, panas. Ini hangat ya. Nah, karena di dalam ini bekerja gearnya. Kemudian untuk gas, untuk gasnya ini teman-teman, jangan dimodifikasi atau dirubah dalam bentuk lain. Kalau saya sendiri nyaman menggunakan gas yang model ini. Nah, karena ada yang model seperti ini ya teman-teman, seperti gas motor atau Honda. Karena ini refleks, bagus sekali teman-teman. Begitu refleks nyangkut sesuatu di mata bornya, kita langsung bisa lepas. Berbeda dengan yang kita putar begini. Ada model-model lainnya juga teman-teman ya. Kemudian untuk mesin ini, usahakan dirawat untuk bagian karbunya ya teman-teman. Karena ini kalau kita buka ada karbu di dalam ini. Saya hanya mencontohkan saja ya teman-teman, agar sewaktu kita melakukan engkol, mesin ini hidup dengan baik atau tidak ngadat, tidak susah hidupnya, sehingga pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, jangan coba-coba untuk merusak ataupun modifikasi ataupun tidak memfungsikan untuk start on off nya ya teman-teman, ini tombol ini yang saya maksud. Karena apabila ini tidak berfungsi, mesin ini tidak bisa dimatikan. Apabila mata bornya ini lengket, tidak bisa dimatikan. Sehingga kita posisi pegang seperti ini, jika ini terus refleksnya tidak dilepas gas, kemungkinan pergelangan tangan kita bisa cedera ya teman-teman semua. Kemudian untuk mesin ini kita rawat dengan baik. Yang pertama sekali gear, kemudian bagian apa namanya, seal minyak, seal kruk as dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Untuk minyaknya lumayan hemat karena ini jenis mesin 2 tak ya sobat semua, bukan 4 tak, 2 tak. Jadi kalau kita bilang minyaknya hemat, saya nggak paham juga, karena yang namanya 2 tak itu
minyaknya dibandingkan Patak cukup boros lah untuk 2 tak ini ya. Tapi ya ini buatannya 2 tak. Saya tidak mengatakan merek apa yang bagus, tapi kalau teman-teman mau menggunakan mesin ini, coba dites dulu bagaimana kondisi gasnya, tali gasnya apakah main, jangan sampai macet, kemudian saklar startnya, kemudian giginya, gearboxnya, apakah sudah dikasih grease atau belum dari jalur sini tadi. Kemudian untuk pemeriksaan busi, kita periksa busi secara berkala agar nanti suatu kita melakukan pekerjaan tidak ada hambatan dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Kemudian kita ke mata bornya teman-teman. Ini mata bornya. Nah, jadi sewaktu menggunakannya cukup mudah teman-teman ya. Jadi apabila mata bor ini di dalam tanah bertemu dengan sesuatu, kalau di kebun akar kah, batu kah, jadi keadaan yang kita rasakan mesin ini bergetar ya teman-teman, lompat-lompat, tak-tak-tak-tak seperti ini. Jadi itu dihentikan saja teman-teman. Silahkan diperiksa lubang yang kita buat, karena kemungkinan ada batu, ada akar, atau ada kayu. Jadi tidak perlu dipaksa. Apabila kita paksa dengan memberikan power atau gas yang besar, ini akan tiba-tiba tersangkut, dapat menciderai pergelangan tangan kita teman-teman. Jadi jika ada sesuatu, diberhentikan, matikan, kita cek apakah apa yang ada di dalam lubang yang kita buat. Jadi teman-teman semua, mesin ini adalah alat yang membantu untuk pekerjaan kita itu cepat selesai. Tetapi jika kita salah dalam memakai, merawat, menggunakannya dapat menciderai kita sendiri. Ya teman-teman, seperti halnya mesin babat, termasuk juga mesin ini dapat menciderai, patah lengan. Kemudian jangan teman-teman semua menganggap mesin ini remeh atau gimana ya, maksudnya karena ini kecil tidak dapat menciderai kita ya. Jadi teman-teman semua, ada yang bertanya juga di video sebelumnya, tujuan untuk membuat biopori ya, tujuan untuk membuat biopori menggunakan mesin ini agar tanaman kopi ini mendapatkan unsur nitrogen. Kalau kita tidak buat seperti ini, kita bisa saja menggunakan atau memberikan urea atau semacamnya ke dalam tanah. Cuman itu dalam batas yang ditentukan, karena maksudnya dengan dosis yang ditentukan sehingga dia memiliki batas. Jadi saya sendiri menganjurkan kepada teman-teman petani atau pekebun semua untuk membuat biopori. Kenapa? Karena nitrogen yang dibutuhkan kopi ini, sepanjang lubang itu tidak ditutup atau tidak tertutup, akar itu mendapatkan unsur nitrogen. Kemudian bisa ditaruh atau dibubuhkan, seperti kalau bahasa sananya seresah atau apa ya, kalau saya bilang daun-daun kering yang ada di bawah tanaman kopi ditumpuk ke, dimasukkan ke lubang pori. Kemudian terserah atau teman mengaplikasikan atau menyemprot M4 agar terjadi pembusukannya. Itu sedikit tambahan ya, selain kita menceritakan teknologi menggunakan mesin ini untuk membuat biopori. Intinya itu ya teman-teman, kita harus berhati-hati di dalam bekerja, baik itu menggunakan mesin babat seperti mesin bor tanah ini. Dan kita pahami, yang penting sekali untuk video kali ini adalah perawatan pada mesinnya ya teman-teman. Perawatan pada mesinnya kita harus sangat memperhatikan, karena dengan alat ini pekerjaan jadi cepat. Tapi kalau alat itu rusak, demikian dengan cara menggunakannya, kita tidak pandai menggunakannya, alat ini bisa merusak kita, atau seperti cedera-cedera ya, dan sebagainya. Itu saja ya teman-teman, video kali ini kita buat untuk teknologi bertaninya menggunakan
mesinnya, kemudian yang itu tadi nitrogennya saya tambahkan sedikit lagi di video kali ini. Sebelumnya juga sudah ada kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Oke, itu saja untuk kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nyari?